Jadi emang. Jadi lah. Tapi om gak ada duit dong. Tapi. Ya om papi dong. Bisa ya dong? Bisa. Bisa dong. Aman. Aman ya nih. Mati jalan aja udah. Ada dua mobil lah. Dua mobil. Om gondrong, om gondrong. Sini dah. Ngapain? Jongkok sini om. Ah masa? Ya Allah. Sini om. Ngapain? Jongkok deh. Tangannya gini om. Ini. Kita lu dahit anjir. Ayo dong tangannya gini om. Apaan sih ini? Om Bimba. Jadi hari ini guys kita kepengen berangkat ke tempat kakak Panji. Sekalian kita jenguk ya, no, ya. Iya kita jenguk. Terus kita apain? No? Nyari semut. Nyari semut. Sekalian nanti kita, pokoknya cari-cari spesies unik lah di sana. Cari spesies unik sampai tahu ketemu semut jutawan. Iya. Iya. Kalau ketemu semut jutawan kita jual nggak? Laku nggak? No? Laku. Laku ya. Laku. Jualnya emang bang tuh nih. Si imut. Emang sebut yang paling mahal harga berapa dong? 35 juta. Ada serius lu? Ada. Kita gua cari lu. Itu kayak gimana lu sebutin lu? Itu semua spesiesnya dari di Indonesia, cuma dari di Meksiko putra. Kalau di Indonesia itu spesies paling mahal ya. Deketan om, deketan om. Kalau spesies di Indo yang paling mahal ya, itu yang pernah aku dengar mungkin 5 juta ada. 5 juta ada. Ya 2,5 apa 5 lah. Itu semutnya kayak gimana lu? Itu dia dia bisa mahal karena dia hitungannya koloni gede sih Om Putra. Oh, jadi betul. makin gede koloninya makin mahal adalah semut perampok Asia. Semut perampok Asia. Itu semut favorit kapannya tuh gara-gara kerjanya bantai-bantai kecoa. Oh ya. Bisa begitu ya. Bisa begitu. Aduh, ayo guys, kita berangkat ke Purwakarta. Gas. Yes, bayi dulu dong. Selamat datang di Calvaria Fat Cat. Kami menyediakan jasa dokter hewan, laboratorium untuk memeriksakan kesehatan hewan kalian, pet grooming, pet hotel, dan rawat inap. Tentu saja, pet hotel dan rawat inap kami pisahkan di lantai yang berbeda. Calvaria Vet Care di Ruko Belsena, Blok D nomor 22, Gading Serpong. Terima kasih. Halo semuanya, aku Zerin. Buat kalian yang tertarik dan pengen banget nih buat ngeramikin gulis, bisa langsung ya cek Instagram kita di @dbp.pools. See you everyone. Oke guys, gue sama Nino sekarang udah nyampe di rumahnya Panji guys. Sekarang kita mau lihat-lihat apa nih guys? Kita lihat-lihat. Kita dari sana ini yuk. Dari sana yuk. Hewan dan semut-semut di sekitar. Semut-semut di sekitar. Iya. Kita lihat hewan dulu, no. Yes. Lu semut melulu, no. Nggak pusing, no. Enggak. Malah surganya aku. Surganya semut ya. Nah, ini burung apa nih? Beo. Beo. Itu mana? Ini. Merpati. Merpati. Ini apa, no? Danal bebek. Bukan. Bebek packing. Iya. Bebek packing bukan ya? Bukan kayaknya. Enggak tahu bebek apa itu jadi selo. Kalau yang lucu gini sampai rumah dipalakin papa suruh beli. Oh gitu caranya ya? Iya, kayaknya seru nih melihara yang gini-gini. Oh gitu ya? Iya. Nanti bilang papa ya? Iya. Ini apa nih? Bani kayaknya kasih widi taruh sini. Pasti udah taruh dalam. Kasih widi. Itu meraknya tadi mekar, no? Emang? Itu bisa kalau mekar gitu mau apa ya? Mau kawin. Hibernasi. Hibernasi mau kawin lah bener. Nah ini hewan apa, no? Kelinci. Ini kelinci? Iya. Ini yang megang? Marmut Afrika. Ya mukanya kayak marmut ya.
Ini siapa hewan? Masih ini siapa? Ini ada aldabra juga, guys. Iya. Aldabra kan ya? Emis. Hah? Emis. Emis. Iya. Oh iya ya. Tuh ada si itu Sankunur. Ini pitonnya kemana ya? Itu tadi review-review dia. Diajak konten. Itu biawaknya gede juga ya? Makin gedenya tuh biawak. Ini juga bahan buat peliharaan tuh di rumah. Ini bubono. Tapi kalau bubono ya gedenya hitam no. Lah, kok jinak sih? Jinak mah tadi enggak jinak malah. Enggak. Ya. Yeah. Jinak lah. Buah piaraan masih muda nih. Tapi kalau pagi siang gini dia bisa ngeliat gak? Bisa, cuman kayak samar-samar gitu. Kalau malam baru? Malam baru terang dia. Ini bunyi. Ini great. Indian ringneck. Tuh kan, Medina. Kalau ini enggak sih, wek-wek nih. Ini dulu kesayangannya si almarhum Api nih. Bisa ngomong. Bisa, Api tuh yang ngajarin dulu. Si wek-wek. Ini ada bunga apaan lagi tuh? Tuh, Sankunur yellow. Tuh kayaknya itu nih, apa namanya nok? Ya itu kan yang di rumah. Ada ya? Ada tuh, namanya si cocong yang di rumah. Oh iya. Nah ini puyuh nih ya. Kayaknya puyuh dah. Puyuh apa sih? Nah ini yang gue gak tahu nih. Kayak burung hutan lah. Ini juga lucu deh. Iya. Sekarang di biara burung banyak banget. Nah ini ular piton. Ini apa nok? Alien. Alien nih, ini alien. Dia hati Hello Kitty ala. Alien asli nih. Nih, alien asli nih. Ini bapak-bapak tak berdaya. Oh, iya iya. Bapak apa kabar, Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi gimana kabar? Alhamdulillah selalu baik dan selalu sehat. Biasanya kalau dipegang nanti trending loh. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Ya, jadi ini kemana? Beli burung. Gak tahu, lihat aja nanti ya kalau misalkan pulang dia bawa apaan itu, karena iya, emang misterius. Orang misterius iya, ya. Misterius. Kayak bapak misterius. Iya, saya. Ya, kancing gue lepas nih. Kacau. Ya enggak kena, aman, aman, aman. Aman ya, aman. Jadi kegiatan Om hari-hari apaan Om? Ya tiduran aja di rumah atau Netflix. Iya. Tapi sama kurusan tuh sekarang. Sekarang dia kurusan tuh? Iya. Kurus karena enggak punya duit ya? Tadi ke sini sama Nino. Oh iya. Ya ngosin pas ini Nino. Ya ampun, jujur amat. Udah makan belum Om? Alhamdulillah tadi udah makan juga sama Bapaknya Nino. Oh, alhamdulillah rezeki ya Om. Rezeki ya. Iya, tuh pusing lah. Pusing bisa. Kenapa Om? Tolonglah, Ti. Kenapa? Cair 3 detik. Ada, apa namanya, ada, apa namanya? Ada aplikasinya. Ada aplikasi tes, aplikasi dana tes. Lima NKRI cepat. Panjangan dari Nendi Kurniawati. Tiga detik cair. Tanpa KTP. Ya. Oke teman-teman, jadi jangan lupa yang ingin pinjam duit. Jangan dong. Parah. Enggak langsung. Enggak lah. Ya. Lah itu mah cuman itu doang. Mereka cuman canda-candaan doang. Canda-canda. Ya. Oh, depan kamera. Kabur. Ya ada Rahmat, ada AA Botak. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik, Kak. Subhanallah. Lama enggak ketemu ya. Terakhir ketemu di Bandung ya. Di Bandung. Tit. Abang. Sehat. Alhamdulillah. Sensor. Mulut lu. Eh, mantannya Nur. Nah, jangan gitu lah. Mantannya Nur. Sehat-sehat, Lek. Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat. Sehat. Masih. Katanya si Nur udah kawin. Udah enggak, tapi sekarang dia sama Bikokom. Oh, sama Bikokom. Waduh. Kemarin aja berdua pulang ya. Wah. Wow. Oh, jadi ingan. Oh, jadi si Nur di sini. Di mana? Di hati Alek. Ya. Oke, ini ada burung murai guys ya. Murai batu terus jakling. Ini jakling. Ini apa ya? Ledekan laut. Ledekan laut ya? Ini burung apa sih dia?
Enggak, maksudnya pegunungan apa itu? Nah, itu kan ada yang di laut, itu ada yang di gunung. Yang di gunung yang mana? Sini dong, Om. Oh, ini gunung. Ini gunung. Iya, Anis Binding. Anis Binding gunung, ini laut. Nah, kalau di laut itu nangkringnya di mana? Kan air semua. Ada apa namanya? Bukan bakau, apa sih? Kayaknya terbang terus ya tanaman-tanaman laut. Tidur. Tanaman laut itu. Entar lu. Like. Pulau di pulau. Gua jadi inget Upin Ipin lagi. Like. Nah, ini jalak ya. Jalak. Suren ya? Iya. Jalak suren. Nah, ini lovebird. Nah, Woody Woodpecker. Woody Woodpecker burung pelatu. Nah. Ini dulu harganya kalau gua masih ingat ya teman-teman cuma 25.000. Dulu. Zaman tahun 2000-an lah ya. Ya. 25.000. Sekarang ya. Kena 300-an kayaknya ya. Enggak bisa 3.000 kalau gacor. Oh, dia bisa gacor. Iya, bisa enggak berhenti suaranya, Bi. Nah. Buat gesekan murai, Bang. Buat gesekan murai, buat isian murai. Bang. Nah, si Woody Woodpecker ini kan dia kan ada beberapa jenis juga kan? Ada. Ada jenis apa aja? Yang kecil aja, banyak. Ada 4 pelatuk bawang. Ah, pelatuk bawang. Terus kalau yang ini apa, Bang? Ini pelatuk bawang ini. Ini pelatuk bawang. Yang kecil gua lupa lagi namanya. Bawang Bombay, bawang Bombay. Oh, udah lah, next skip lah. Nah ini dilindungi itu, Bang. Ini salah satu burung yang dulunya harganya 5.000-an seekor. Iya. Ya, burung kacamata ya namanya ya. Sekarang kalau masterannya bisa 400-500. Iya, bisa. Ya. Iya. Kan bisa puluhan juta dong. Bisa ya? Ada komunitasnya dia di PCMI. PCMI. Beda ya. Sama Robin beda ya? Beda. Kalau Robin itu kan juga hampir dulu murah banget, Robin kacamata tuh murah ya, Bang ya? Iya. Sekarang harganya udah kacau-kacau tuh. Iya. Ya. Udah lumayan ya. Nah, ini sebelahnya ada burung apa nih? Cicak kopi. Cicak kopi, temannya masih sejenis sama cicak rowo. Bener enggak? Bisa dibilang. Bener kan? Masih satu genus dia ya. Nah, ini burung gunung ya. SRDC ya, gunung. Gunung ya. Nah, itu kolibri kelapa. Ini kolibri kelapa. Kolibri ini burung pengisap madu ya. Iya. Tapi kalau dipiara makannya tetap pur. Ya, bisa pur, bisa madu. Ada bisa yang pur. Enggak bisa pur. Ada yang enggak bisa pur. Ya, kolibri ninja namanya. Kolibri ninja. Oke, Nino. No, sini, No. Lu kan dari awal ngeblok sama gua, kenapa lu kabur? Hah? Lu malah kabur. Sedikit kejahilan tuh burung hantu. Kenapa? Ngamuk. Oh, ngamuk ya udah biarin aja. Ada Rahmat. Tenang. Nih Nino mau tanya Om yang mana? Om bisa jelasin semua. Itu yang Woody Woodpecker tuh burung pematok kayu kan? Iya. Kuat. Bikin lubang. Kuat. OTW beli. Bikin lubang di hati kamu juga kuat nanti. Gila, masih kecil Om jangan diajarin. Oh iya, iya. Bahaya. Kok gue jadi kayak pedofil begitu ya? Curiga. Oke. Nah, ini namanya pentet. Lari. Oh, salah. Salah. Oke, guys, lanjut guys. Nah, yang ini burung apa nih ya? Jenggot ya? Jenggot. Ya? Kenapa dilanjutin? Enggak, yang tadi belum habis, Bang. Enggak, bukan kenapa HP-nya? Panas, Bang. Panas terus dimasukin kemana? Kulkas, Bang. Ganti dong. Ini S22 Ultra, Bang, cepat panas, Bang. Iya. Tetap walaupun mahal ya tetap juga. Bang, mau beli iPhone belum kebeli, Bang. Nah, kan ada sekarang. Apa itu? NKRI cepat. Oh, sih, bahaya, Bang. Bahaya sama PP. Bunganya. Nah, ini jenggot. Ini burung. Oh, ini mah burung ini nih, sedap malam. Iya kan? Foxai Hong Kong. Foxai Hong Kong sedap malam. Iya. Benar enggak? Namanya sedap malam kan? Iya. Ya. Lu aja suka gue namain. Udahlah guys, kita sudahi dulu vlog kita sampai di sini, mau di closing mau? Ah? Apaan? Closing. Closing. Enggak. Ah, gue nggak bisa lah. Bisa lah. Tutup aja langsung. Tutup aja langsung. Oh iya deh.